Bekal tali dan tabung penyelam, petugas damkar terjun ke sumur sedalam 10 meter untuk mengambil telepon seluler milik warga yang terjatuh. Tak butuh lama, petugas damkar akhirnya mendapatkan ponsel tersebut dalam kondisi utuh. Peristiwa ini berawal saat pemilik ponsel menyelamatkan anak kucing yang jatuh ke dalam sumur. Ponsel miliknya tiba-tiba jatuh hingga meminta bantuan ke petugas damkar Kabupaten Luwu. Sementara pihak damkar mengatakan untuk pertama kalinya melakukan penyelamatan ponsel milik warga. Ini awalnya tadi jatuh gara-gara mau nyelamatin kucing, terus handphonenya jatuh, jadi saya bingung mau minta tolong ke siapa, jadi minta tolongnya ke damkar Palopo. Dan ya udah diurus dan datang secepat mungkin. Terus juga handphone ini berharga banget buat saya, soalnya buat kuliah dan banyak data-data buat kuliah. Alhamdulillah tidak membutuhkan waktu yang lama karena air, debit air yang dangkal dan dasarnya tidak berlumpur sehingga tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Kedalamannya sekitar berapa itu, Pak? Sumur? Untuk sumur diperkirakan ada 10 meter dari atas permukaan hingga ke dasar.